عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشراف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بنورك وبنور حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل قلوبنا قلوب أوليائك، اللهم أدخل في قلوبنا علوم أوليائك برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، حاضرين والحاضرات، jamaah yang sama saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus segenap para guru, para orang tua, para tokoh masyarakat, para sesepuh yang berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini. Khususil khusus yang sama kita muliakan dan yang sama kita harapkan keberkahan dan ilmunya, guru kita bersama selaku pendiri dan pembina Majlis Dakwah Al-Adni Ahlussunnah Wal Jamaah Ad-Da'illah wa Rasuli Al-Mujahid Fisabili Fadilatul Habib Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya dalam sehat wal afiat, diangkat segala macam penyakitnya, diberikan kesehatan keafiatan yang sempurna, ditinggikan derajatnya, serta dikabul hajat dan maksudnya. Amin ya Rabbal Alamin. Juga yang sama kita hormati dan sama kita muliakan putra beliau selaku pembina Majlis Burdah Al-Habib Syekh Abu Bakar Al-Idrus. Juga semoga beliau dipanjangkan umurnya, disihatkan badannya, ditinggikan derajatnya, serta dikabul hajat dan maksudnya. Dan juga alhamdulillah hadir para guru-guru kita. Di tengah-tengah kita sudah ada Kiai Haji Abdurrahman Al-Farigi, kemudian juga Ustaz Irwansyah Asadullah, dan juga para asatidz yang lainnya dari berbagai macam wilayah yang tergabung pada Majlis Dakwah Al-Adni Ahlussunnah Wal Jamaah. Terkhusus kepada Sahabul Bait, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan cucuran rahmat, maghfirah, barakah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di tempat ini tadi sudah dibacakan Maulid Simtud Durar, dibacakan Ratibul Adrus, kemudian dilanjut dengan pembacaan Qasidah Burdah. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Guru kita pernah menyampaikan ucapan Allah Yarham Sultanul Ilim Al-Habib Salim Asyadiri, di mana beliau mengatakan man kanat lahu hajatun bal yaqra'il burdah. Siapa di antara kita yang memiliki satu hajat, yang memiliki satu keperluan, yang memiliki satu kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukup kita membaca qasidah burdah. Alhamdulillah kita sudah baca. Mudah-mudahan hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha syifaa'un wa qada'il hajati. Beliau melanjutkan kembali, siapa orang yang membaca qasidah burdah, maka waginya akan mendapatkan kesembuhan atas segala macam penyakit, dan baginya akan dikabul segala hajat-hajatnya. Kita ketahui sekarang orang takut dengan penyakit, betul? Di mana-mana takut dengan penyakit. Tapi siapa orang yang baca qasidah burdah, dijamin oleh Habib Salim Asyadiri, maka dia akan mendapatkan penyembuhan, akan mendapatkan obat dan segala macam penyakitnya, dan dia akan dikabulkan segala hajat dan maksudnya. Ini bagian daripada fadilah membaca burdah.
Oleh karenanya hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketika kita membaca burdah, ngerti atau tidak kita artinya, paham atau tidak, ternyata di situ menambahkan rasa cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta ini yang kita harapkan, mahabbah ini yang kita harapkan. Kenapa? Ya, dahulu ada seorang anak kecil yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab. Ini Rabi'ah bin Ka'ab selalu menjadi khadamnya Rasulullah, membantu Rasulullah. Dia selalu ada di rumah Rasulullah. Apapun yang Rasulullah akan lakukan disiapkan oleh Rabi'ah bin Ka'ab. Rasulullah mau wudu, disiapkan tempatnya, disiapkan sendalnya. Rasulullah mau disiapkan. Sampai-sampai Rasul berpikir, masya Allah, ini anak kecil begitu dalamnya cintanya kepadaku, begitu sayangnya kepadaku. Satu ketika Rabi'ah bin Ka'ab yang masih kecil ditanya sama baginda Muhammad SAW. Apa pertanyaan Rasulullah kepada Rabi'ah bin Ka'ab? Maha jatuhka, wahai Rabi'ah, setiap hari kau ada di sini, kau melayaniku, kau mempersiapkan kebutuhanku, apa yang kau minta dariku? Masya Allah, luar biasa. Ditanya sama Rasulullah, apa yang kamu minta? Rabi'ah bin Ka'ab paham, Rasul ini kekasihnya Allah, kecintaannya Allah. Seandainya Rabi'ah bin Ka'ab minta gunung Uhud jadi emas dikasihkan, Rasul bisa. Seandainya Rabi'ah bin Ka'ab minta butiran-butiran pasir dijadikan emas permata buat dirinya, Rasul bisa. Tapi seorang Rabi'ah bin Ka'ab yang memang sudah kadang jatuh cinta kepada Rasulullah, tidak minta itu semuanya. Tidak minta butiran pasir menjadi emas intan permata, tidak minta gunung menjadi emas. Apa yang dikatakan oleh Rabi'ah bin Ka'ab ketika ditanya sama Rasul, apa yang kau minta dari ku wahai Rabi'ah setelah kau melayaniku, setelah kau berkhidmat kepadaku? Apa kata Rabi'ah? As'aluka murafaqatuka bil jannah. Satu ya Rasulullah, yang aku minta, aku pengen jadi teman kamu di surga nanti. Allahumma sholli wa sallim. Sampai Rasul kaget, anak sekecil ini sampai bisa ngomong gitu. Rasul, jangan-jangan ya ada ngajar sini Rabi'ah. Kamu jawab semacam itu, apa kamu ada ngajar? Tidak ya Rasulullah. Jujur, jujur. Inilah pengakuan orang yang cinta. Ketika ditawarkan sama Rasulullah, cuma minta satu, pengen jadi teman Rasulullah di surga nanti. Ini pelajaran buat kita. Kita yang ngaku cinta sama Rasulullah, pernahkah minta sama Allah agar kita masuk surga bersama-sama Rasulullah? Jangan sampai keinginan kita sama orang kafir sama. Jangan sampai keinginan kita sama orang yang maksiat sama. Kenapa? Orang kafir pun kalau mati berkeyakinan pengen masuk surga, betul nggak? Orang yang bejat, yang tukang mabok, yang tukang judi, yang tukang rampok, kalau mati pengen pun masuk surga. Jangan samakan keinginan kita sama mereka. Kita minta sama Allah agar masuk surga bersama-sama Nabi besar Muhammad. Ini buat cinta yang luar biasa. Maka burda ini kalau kita baca akan melahirkan cinta kepada baginda Muhammad SAW. Dahulu ada lagi seorang anak muda yang bernama Talha bin Barra. Talha bin Barra ini seorang anak muda yang tinggal di kawasan Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibangun sama Rasulullah ketika hijrah di Madinah. Yang sudah umur terbayang ya, indahnya Masjid Quba, warnanya putih luar biasa. Yang sudah haji terbayang bagaimana indahnya Masjid Quba. Ini ada seorang anak muda yang bernama Talha bin Barra, cintanya sama luar biasa kepada Rasulullah. Satu ketika cintanya diutarakan langsung depan baginda Muhammad SAW. Masya Allah, luar biasa ya. Para sahabat zaman dulu bisa memandang langsung indah ya, bukan Nabi Muhammad. Bisa langsung menikmati senyum indah Nabi besar Muhammad. Bisa memandang langsung seorang yang mulia. Ini Talha bin Barra, karena cintanya sama Rasulullah, diucapkan langsung depan Rasulullah, ya Rasulullah, aku sangat cinta kepada engkau, aku sangat sayang kepada engkau. Betul Rasulullah, betul. Seandainya aku perintahkan, apakah kamu akan lakukan? Pasti akan aku lakukan demi cintaku kepada Nabi Rasulullah. Rasul pengen ngetes cintanya Talha bin Barra. Cinta ini kudu dites hadirin, betul nggak? Jangan cuma ucapan doang, saya cinta-cinta tapi nggak dites. Apa yang dites oleh Rasulullah kepada Talha bin Barra? Wahai Talha,
Kalau memang kau cinta kepadaku dan kau siap melakukan apa yang aku perintah, gom waktul abaka, silakan kau bangun, kau bunuh bapamu. Subhanallah. Ini Tolha enggak banyak ngomong. Tolha enggak banyak pikir, dia diri Tolha. Dia lari ngebecer kalau kata orang Cibinong. Dia hulus pedang, mau bacok bapaknya. Mau bacok. Di langit Tolha kemari. Kenapa? Enggak, wahai Tolha. Aku cuma ngetah kecintaan kamu padaku. Aku diutus bukan untuk suruh membunuh-bunuhan. Aku diutus bukan untuk memisahkan anak dengan orang tuanya. Aku cuma ngetes kamu. Sejauh mana cintamu kepadaku? Bayangin. Dia gak mikir disuruh bunuh bapaknya. Dia lari ngebecir. Dia angkat pedang pengen dia bacok bapaknya biar mati. Inilah cinta yang luar biasa. Kalau kita kan kagak, betul gak? Disuruh sama guru mikir-mikir, betul gak? Katanya cinta sama guru. Disuruh begono begini, betul. Disuruh begini begono. Cintanya palsu kalau kita. Lihat Tolha bin Barrah. Apa yang terjadi ketika Tolha bin Barrah sakit yang luar biasa di tengah malam? Rasul dikabari, Rasul keluar rumahnya. Di Madinah kalau malam dinginnya luar biasa. Itu banyak jamaah-jamaah umrohnya kalau enggak kuat bisa keluar darah di hidungnya. Saking dinginnya. Kakinya bisa pada meletak kayak singkong bakar, tahu singkong bakar. Saking dinginnya. Ini ketika Rasulullah dapat kabar Tolha bin Barrah sakit di tengah malam, Rasul keluar dari rumahnya di suasana yang sungguh sangat dingin, gelap. Rasul mau ngejenguk Tolha bin Barrah. Padahal Tolha bin Barrah seorang anak muda, bukan anak pejabat, bukan anak konglomerat, bukan anak raja. Tapi kenapa Rasul bela-belain keluar rumahnya dingin, gelap, pengen ngebusuk Tolha bin Barrah? Kenapa? Karena Tolha bin Barrah punya cinta yang mendalam kepada baginda Muhammad SAW. Kita pun bisa hadir wal hadirat. Kalau memang cinta kita mendalam sama Rasulullah, yakinlah Rasulullah akan datang ke rumah kita. Rasul akan singgah ke rumah kita. Rasul akan mampir ke rumah kita. Sekalipun mata kita belum bisa melihat langsung wajah baginda Muhammad SAW. Karena cinta yang mendalam. Rasul keluar dari rumahnya di tengah malam yang gelap, dingin, untuk membesuk seorang anak muda yang namanya Tolha bin Barrah. Setelah dilihat, Tolha terkejut kaget. Rasul yang datang. Kemudian Rasul temuin ibunya. Wahai ibu, kalau saya lihat-lihat, umur anak ibu ini gak bakal lama. Umur anak ibu ini gak panjang. Nanti kalau anak ibu meninggal, segerakan pemakamannya. Tapi jangan lupa, saya kasih tahu, saya kabarin, biar saya menyaksikan pemakamannya, biar saya sholatkan jenazahnya, biar saya mandikan jenazahnya. Masya Allah, luar biasa Tolha. Para sahabat berkeinginan kalau meninggal Rasul yang nyolatin. Para sahabat ngarepin kalau meninggal Rasul yang makamin. Tapi Tolha bin Barrah, Rasulullah yang mengatakan, biar aku menyaksikan pemakamannya. Dahsyat. Kita pun harus demikian ibu bapak. Kita berharap kalau meninggal, mudah-mudahan orang soleh yang memandikan kita. Mudah-mudahan orang soleh yang nyolatin kita. Mudah-mudahan orang soleh yang mewakamkan kita. Cuma kadang-kadang kita gak kepikiran, betul gak? Yang pikirin, ya Allah, mudah-mudahan besok tambah motor, tambah mobil. Mati mah bodo amat ya, harus anak gua dicemplungin, kali gua meredo. Ini sahabat berharap kalau memang mereka meninggal, yang nyolatin, yang mandiin, bahkan yang makamin Rasul. Tapi lihat Tolha bin Barrah, Rasul menawarkan diri. Maka pulanglah Rasulullah. Waktu berganti hari kepada minggu, minggu kepada bulan terus. Akhirnya mendekati sakit yang parah Tolha bin Barrah. Dia merasakan akan meninggal dunia. Dia panggil ibunya, wahai ibu, kalau memang nanti saya meninggal, tolong jangan kabarkan Rasulullah, jangan kasih tahu Rasulullah. Ibunya kaget. Wahai Tolha, kan kamu cinta dengan Rasulullah, kamu sayang dengan Rasulullah, kenapa tidak boleh kasih tahu Rasulullah? Wahai ibu, saya khawatir, kata Tolha bin Barrah, kalau saya meninggal di tengah malam, kemudian Rasulullah dikabari, Rasulullah keluar dari rumahnya dalam keadaan gelap dan dingin, aku takut di tengah jalan ada orang-orang kafir membunuh Rasulullah. Aku tidak ingin Rasulullah meninggal karena lantaran aku. Subhanallah. Mau meninggal masih mikirin Rasulullah.
mau meninggal masih mikirin nyawanya Rasulullah. Inilah bentuk kecintaan yang luar biasa di seorang pemuda yang namanya Talha bin Barrah. Ini patut kita contoh hadirin rahimakumullah. Maka hadirin rahimakumullah, cintanya kita sama Rasulullah dapat kita raih ketika kita sering datang ke majelis taklim. Kalau nongkrong enggak di pesoda enggak dapat hadirin. Yang dapat, mohon maaf ya, yang dapat tak kayu berbentuk kuda. Betul enggak? Dapatnya kayu berbentuk, dapatnya kartu remi, betul. Dapatnya kartu gaplek, bikin kita puyang, bikin kita marah, pulang berantem sama bini, betul enggak? Tapi kalau antum ke majelis taklim, diberikan ilmu-ilmu sama guru kita, tambah cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW memberikan satu hadis Rasulullah, dikatakan ini besar orang yang datang ke majelis taklim. Bu, ngaji Bu ya. Ngaji Bu. Datang ke majelis taklim besar pahalanya. Saya tanya, Ibu pengen haji enggak? Pengen umroh enggak? Duitnya? Agak punya. Sekarang kalau Ibu punya duit sekalipun enggak bisa cepat. Nunggunya lama. Belasan tahun. Puluhan tahun. Bahkan sekarang kalaupun ada, itu yang di bawah 50 tahun boleh berangkat, yang tua-tua enggak boleh. Tapi Ibu bisa raih pahala haji. Ibu keluar dari rumah Ibu, datang ke majlis majlis taklim. Rasul mengatakan apa? Man hadara majlisan wa bihi dzikra hadisi min ahadisi faka'an nama haja mi'ata haja makbula. Siapa orang yang keluar rumahnya, dia jalan di rumahnya, datang ke majlis taklim, di mana majlis itu dibacakan satu hadis Nabi, enggak pakai banyak, satu hadis Nabi. Satu hadis Nabi disampaikan, dibacakan oleh guru kita. Maka kata Rasulullah, seakan-akan Ibu berangkat haji, hajinya 100 kali dan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ibu berangkat haji 40 juta belum tentu, betul enggak? Makanya kadang-kadang jangan ngedumal. Kalau majlis taklim tadi kadang-kadang kita ngedumal kan. Ngasihnya enggak seberapa, 10.000 manyun, betul. 10.000 manyun. 20.000, wah gua salah comot hadirin, jangan. Ini kalau dibandingkan pahala haji besar hadirin. Duit 10.000 Ibu sumbangkan ke majlis taklim. Ibu hadir ke majlis taklim, dapat ilmu, dapat hadis kata Rasulullah, seakan-akan Bapak Ibu haji, hajinya 100 kali dan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam hari ini tambah cinta kita kepada Rasulullah, tambah rindu kita kepada Rasulullah. Dengan cinta dan rindu kita kepada Rasulullah, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dengan berkahnya burda, dengan berkahnya ratib, dengan berkahnya maulid, kita minta sama Allah agar guru mulia kita Al Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar itu diangkat segala macam penyakitnya, diberikan kesehatan yang sempurna, keafiatan yang sempurna, ditinggikan derajatnya, dikabul hajat maksudnya, kita pun dapat berkah daripada beliau sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Yang terakhir, Al Fakir mengingatkan bahwasanya tanggal 30 besok Sabtu malam Ahad, jadwal safari, zikir dan dakwah bulanan Majlis Dakwah Al-Adi Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang diadakan di Kampung Gebang, Kecamatan apa tuh saya lupa, Serang Baru, Kabupaten Bekasi ya. Di situ ada cabang Majlis Dakwah Al-Adi atau di rumah Bang Ruli. Al-Fakir undang antum semuanya supaya bisa hadir di safari zikir dan dakwah bulanan Majlis Dakwah Al-Adni. Alhamdulillah sekarang kita semua majlis-majlis yang bergabung di bawah Majlis Dakwah Al-Adni semua sepakat dan tidak ada paksaan, siap untuk mengganti nama majlis tersebut dengan Majlis Dakwah Al-Adni Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Semoga kita semakin istiqomah, amin. Semakin sabar, semakin kompak untuk meneruskan estafet perjuangan baginda Muhammad SAW lewat wasilah guru mulia kita Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus. Inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.